kan basket di sana. Oke. Okay. Di sana basket. Basket. Kan di sana ada basket. Angkat saja Tata. Tata. Nah, ada basket Lira. Ada dia saja tinggi-tinggi. Ada dia di sana. Basket lagi tinggi-tinggi. Lakukan Tata. Ya, sama dengan Sasa ada Tata. Sana. Tata. Nah, angkat saja basket. Angkat saja Sasa. Mula terbaca lawan kita sebuah serangan. Basket berbungkus belas. Jadi spasi spektra saja tinggi-tinggi basket. Serangan kali ini ada guyup, namun kedua tim tetap bersemangat untuk melakukan pertandingan kali ini. Kali ini bola berada di tim Surya Melati, ada Holia di sana dengan nomor punggung 7 melakukan set yang pertama. Di set yang ketiga lakukan sudah ada Iva, kembali Sasa di sana. Arova kembali langsungkan saja triple tadi dari performas. Serangan kali ini ada Vivi lakukan spike keras. Namun lagi-lagi berhasil diantisipasi sektor belakang kali lakukan serangan. Sayang sekali Tata cukup keras, bola melambung tinggi keluar. Lewati garis batas yang sudah ditentukan, berhasil angka kali di 1-0. Holia. Sektor belakang Kiki passing tak sempurna, namun Arova angkat saja tinggi-tinggi di sana ada Tata. Ira kembali serangan balasan. Dias cukup keras, namun berhasil diantisipasi, cetera saja terjadi kali ini. Sektor belakang menyilang saja kali ini. Sasa angkat saja tinggi-tinggi Blansky. Melakukan spike keras, namun berhasil diantisipasi spike keras yang dilakukan oleh Blansky nomor 11. Kembali di sana Blansky. Melakukan spike lagi-lagi kali ini. Free ball terjadi dari pihak Surya Melati. Cocoran kali ini, namun sayang sekali berhasil diantisipasi. Kembali membangun serangan Blansky nomor 11. Melakukan spike keras. Membangun serangan balasan kali ini ada Dias di sana menyilang cukup keras. Apa yang terjadi? Berhasilkan diselamatkan bola. Free ball terjadi dari pihak performa kali ini. Lagi terjadi gerak tipu, namun terbaca lawan dengan spek menyerang cukup keras. Apa yang terjadi? Gagal diantisipasi. Ini spek menyerang sehingga angka diraih kali ini 1-1. Arova, servis kali ini melambung tinggi saja. Apa yang terjadi? Passing tak sempurna. Gagal diantisipasi, servis kerasa dilakukan Arova. 2-1 masih Arova. Tim performas lakukan servis kali dia kedua, lakukan sudah cukup keras sektor belakang Sulastri. Pasti tak sempurna, dia angkat tinggi saja. Free ball terjadi dari pihak Surya Melati, angkat saja ada Iva. Sayang sekali spike keras kandas di jaring net. Iva menyamakan angka 2-2 untuk kedua tim. Lagi-lagi di sana lakukan saja servis Vivi, lakukan sudah ada Tata dari performa, angkat saja Sasa, lakukan spike keras Blansky. Berhasil kali ini angka diraih performa 3-2. Di sana ada Sasa, angkat Sasa kali ini kembali produktif menghasilkan banyak poin. Ini apa yang terjadi di sana Ira? Namun sayang sekali free ball, pengembalian bola di ruang kosong sehingga angka kali ini untuk tim Surya Melati 3-3. Ada Ira Saikat dari tim Surya Melati lakukan servis melambung tinggi dengan gaya yang klasik. Angkat saja Blansky, melakukan spike keras menyilang kali ini berhasil diantisipasi. Sektor tengah Vivi, ada Iva di sana. Sasa akan kembali tinggi-tinggi Blansky. Namun berhasil dibendung. Gagal kali di bola kandas di jaring net sehingga angka untuk Surya Melati 4-3. Ada Ira sudah bersiap melakukan servis dengan gayanya yang klasik, lakukan saja servis melambung tinggi. Kembali angkat Kiki di sana, ada Kiki, free ball terjadi performas. Ira akan kembali tinggi-tinggi di sana, lakukan spike keras. Namun berhasil dibendung oleh blogger depan dari tim performas. Lagi-lagi angka sama untuk kedua tim 4-3. Blansky lakukan sudah. Sektor belakang melangsungkan bola kali di Sulastri. Kembali angkat Sasa di sana. Tata melakukan spike keras. Namun lagi-lagi serangan balasan Sulastri cukup keras. Ada Sasa akan kembali tinggi-tinggi. Namun terjadi kesalahan di pertahanan depan sehingga gagal mengeksekusi bola. Dan kandas kali ini 5-4 untuk Surya Melati. Kembali angkat saja tinggi-tinggi Sasa di sana ada Tata melakukan spike keras sektor belakang. Kembali kali ini angkat saja tinggi-tinggi balasan cukup keras.
Lagi di sana apa yang terjadi? Kiki terfribol. Kali ini Ira kembali membangun serangan balasan Sulastri. Gagal Sulastri, ragu-ragu Sulastri untuk melakukan open spike. Sehingga kali ini angka sama 5 padahal. Ada Iva. Apa yang terjadi Iva? Sehingga kali ini Iva gagal menyeberangkan bola 6-5 kali ini. Ada Sulastri. Servis melambung tinggi saja kali ini. Blansky kerjasama dengan Sasa, ada Tata. Apa yang terjadi? Tes bol kali ini. Sehingga lagi-lagi angka sama untuk kedua tim. Lakukan sudah, Kiki lakukan sudah. Melambung tinggi saja, ada Dias. Angka saja di sana, Holia. Lakukan spek, namun gagal. Spek keras yang dilakukan Vivi. Kandas di jaring net. Sehingga angka kali ini diraih oleh tim Performas 76. Ada Kiki lakukan saja servis kali ini. Kembali Holia angka saja tinggi-tinggi. Dias lakukan spek keras, namun berhasil di sektor belakang kali ini terjadi free ball. Kembali di sana Ira membangun serangan balasan. Ada Elita. Apa yang terjadi di sana? Kembali Tata kali ini cacar saja, namun berhasil diantisipasi. Vivi, gerak tipu Vivi kali ini berhasil mengecoh pertahanan depan tim Performa sehingga angka lagi-lagi sama untuk kedua tim, 7 sama. Lakukan sudah. Super belakang Blansky, angka Sasa di sana. Tata, namun sayang sekali Tata open spek keras gagal kali ini. Ada Iva, Sasa angka saja tinggi-tinggi lakukan spek dari jarak 3 meter, namun lagi-lagi berhasil diantisipasi. Free ball terjadi. Apa yang terjadi? Hampir saja terjadi miskomunikasi, namun berhasil dikembalikan bola. Ira angkat saja, ada Vivi kali ini, namun apa yang terjadi? Sulastri di sana, ada Kiki. Sasa angkat saja tinggi-tinggi, kalang kabut, namun berhasil menyelamatkan bola. Vivi langsung spek keras, kembali angkat saja. Sasa tinggi-tinggi, Tata tertipu saja. Serangan balasan dibangun kali ini cukup keras, namun berhasil dibendung. Sektor belakang, apa yang terjadi? Kali ini gagal dijangkau sehingga menyamakan angka 8 sama kali ini untuk kedua tim. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kali ini angka diraih tim Surya Melati 98. Servis Kiki kali ini, apa yang terjadi di sana? Blansky lakukan spek keras, jebol pertahanan belakang, gagal kali ini mengembalikan bola sehingga sama angka 9 kali ini. Tadi sepatunya lucu. Ada Arova, siap lakukan servis performa kali ini sudah dilakukan di sana. Ira angka saja tinggi-tinggi, ada Vivi. Namun sayang sekali terjadi free ball kembali di sana. Kembali membangun serangan Ira angkat saja tinggi-tinggi, ada Dias lakukan spike keras, namun berhasil diantisipasi sektor belakang. Namun pengembalian bola cukup manis sekali ini, menempatkan bola di ruang yang sulit dijangkau sehingga angka lagi-lagi bertambah untuk tim Surya Melati 10-9. Servis keras sudah dilakukan di sana. Ada Blansky angkat saja tinggi-tinggi, ada Iva. Sayang sekali beberapa kali open spike Iva kandas di jaring net sehingga angka kali ini bertambah untuk tim Surya Melati 11-9. Servis lakukan Vivi, namun gagal kali ini Vivi. Servisnya kandas di jaring net 10-11 untuk Performa. Ada Sasa, bersiap lakukan saja servis kali di Sasa. Lakukan sudah, angka saja tinggi-tinggi Ira. Ada Dias lakukan spek keras, hasil kali ini karena tes bol 12-10 untuk tim Surya Melati. Ira servis klasik sudah dilakukan, angkat saja Sasa. Ada Blansky lakukan spek menyilang, berhasil diantisipasi. Balasan kali ini free ball terjadi. Kembali Sasa sektor belakang, ada Tata melakukan spek yang sangat keras sehingga sulit dihalau atau sulit dikembalikan.
Bola muntah keluar sehingga angka diraih tim performa 11-12. Servis sudah dilakukan. Sektor depan angka saja tinggi-tinggi ada dia sekali lakukan spike keras. Sasa di sana. Tata lakukan spike keras namun berhasil diantisipasi. Sektor kiri kali ini melakukan flip pulang. Namun lagi-lagi berhasil terbaca oleh lawan kali ini. Spike lagi-lagi terjadi gerak tipu. Cukup manis menambah angka kali ini 13-11 untuk Surya Melati. Ketinggalan 2 poin kali di tim Performas. Di sana ada Dias sudah bersiap lakukan saja servis. Lakukan sudah ada Arofa, Sasa angka saja Tata. Lakukan spike yang menghujam kali ini sehingga sulit dijangkau. 12-13 untuk Performas. Ada Iva. Lidi sudah lakukan servis cukup keras. Sektor tengah kali ini ada Ira, ada Lita, tipuan saja terjadi. Terjadi free ball kali ini. Kembali di sana Sasa angkat tinggi Tata. Lakukan spike keras. Namun lagi-lagi berhasil diantisipasi. Free ball terjadi di back Surya Melati. Sasa, Tata di sana. Lakukan spike keras. Ada Lita menyilang kali ini berhasil menempatkan bola di ruang yang cukup kosong sehingga angka diraih oleh Surya Melati 14-12. Servis ada Kiki di sana, passing tak sempurna Kiki, namun berhasil dieksekusi dari sektor belakang. Depan kali di sektor kanan free ball terjadi. Angka saja tinggi-tinggi dari belakang Reski lakukan spek. Namun lagi-lagi di sana balasan terjadi. Cukup keras Vivi, namun sayang sekali melewati garis batas lapangan sehingga angka 13-14 untuk Performa. Ada Kiki, lakukan sudah servis Ira angka saja tinggi-tinggi, namun terjadi kesalahan tadi, terjadi free ball. Lakukan spike keras, gagal di bendung kali ini spike keras yang dilakukan Tata menyamakan angka 14 sama untuk kedua tim. Ada Kiki, pemain yang cukup cantik ini lakukan servis yang cukup keras. Sulastri di sana coba mengembalikan bola. Dias kembali Sasa angkat saja tinggi-tinggi. Bensky lakukan cocoran penempatan bola di ruang yang kosong sehingga kali ini nambah angka 15-14 berbalik kali ini tim Performas yang unggul 1 poin. Kiki lakukan sudah langsungkan belakang bola. Penempatan bola di ruang yang cukup kosong sehingga menyulitkan pertahanan belakang tim Performas. Angka sama untuk kedua tim 15. Servis keras kali ini apa yang terjadi? Lagi-lagi berhasil angka diraih Surya Melati 16-15. Kali ini terekor tim Audi. Nengeng, akhirnya mobil kopi. Ini saya angkat tangan. Eh. Di sana Lita sudah bersiap lakukan saja servis. Berhasil kali ini Lita penempatan bola yang cukup cerdik sehingga lagi-lagi angka 17-15 berbalik kali ini tim Surya Melati yang unggul. Servis sudah dilakukan sektor belakang kali ini. Di depan di sana ada Sasa, namun terjadi free ball, gagal mengeksekusi bola. Angka saja Vivi kali di pelan saja. Spike lemah lembut yang dilakukan Vivi berhasil menambah angka untuk Surya Melati 18-15. Ada Lita lakukan servis kali ini cukup keras. Sektor belakang di sana kembali angkat tinggi ada Tata. Open spike menyilang. Hasil kali ini Holly yang free ball terjadi dari pihak Surya Melati. Serangan kali ini Tata lagi-lagi berhasil kali ini open spike menyilang yang dilakukan Tata. Terjun bebas kali ini menambah angka 16-18. Sopoy balikkan saja tinggi-tinggi di sana Ira, di sana Vivi lakukan spike penyelamatan cukup baik Kiki. Free ball terjadi dari pihak Performas angkat saja, namun sayang sekali kali ini berhasil dikembalikan. Di sana ada Meski lakukan spike keras kali ini angka diraih Performas 17-18.
servis salsa kali ini. Bersiap lakukan saja servis tata, lakukan sudah cukup keras. Sektor belakang Sulastri, passing tak sempurna, free ball terjadi. Kembali sektor belakang Tata kerjasama dengan Sasa, angkat tinggi Blanske. Lakukan spek keras yang hujan ke bumi sehingga menyamakan angka 18 sama kali di untuk kedua tim. 18 untuk Surya Melati. Melia lakukan sudah. Sektor belakang, ini apa yang terjadi? Free ball saja terjadi, Surya Melati. Serangan balasan kali di Blaski. Lakukan spike keras. Nah, berhasil diantisipasi spike balasan kali ini menyerang cukup keras. Bibi di sana Blaski. Cukup keras menghujam kali ini. Sehingga bola terjun bebas. Membuat kocar kacir genangan air di sektor kiri pihak Surya Melati. Sehingga angka sama 19 kali ini untuk kedua tim. Arova lakukan sudah, langsung ke saja bola, sektor depan kali ini, belakang Tata, lagi-lagi kali ini, spek lemah lembut, yang dilakukan Tata, mengungguli angka kali ini dari Surya Melati 29-19. Servis Arova, lakukan namun sayang sekali Arova ragu-ragu tadi lakukan servis, sehingga kembali kedua tim menyamakan angka 20 pada. Sudah lakukan servis. Sektor belakang Blaski di sana. Berhasil lagi-lagi membuat kocar-kacir pertahanan belakang dan membuat hancur lebur genangan air di sektor kiri. Surya Melati sehingga angka 21-20. Ada Sasa. Lakukan servis cukup keras kali ini. Apa yang terjadi? Lagi-lagi angka kali ini untuk performas 22-20. Kedua telah nol setor. Akankah tim performasnya akan menangkan jalannya pertandingan pada malam hari ini dan berhak meraih tiket menuju ke empat besar? Kita saksikan saja di sana ada Eva. Free ball terjadi sektor belakang. Membangun serangan kembali Surya Melati. Main keras. Kali ini sambar saja Blanski berhasil angka diraih 23-20 untuk tim performas. Lagi-lagi Sasa di sana. Saya kira cukup produktif menghasilkan poin kali lakukan servis yang cukup keras. Ira angkat saja tinggi-tinggi ada Dias. Namun sayang sekali open spike yang dilakukan Dias keluar. Sehingga angka Laswan 20. Akankah tim performas yang akan mendapatkan tiket menuju ke empat besar pada malam hari ini? Lakukan sudah. Sektor belakang free ball terjadi game point. Ternyata pertandingan pada malam hari ini dimenangkan dengan performas dengan angka 3-0. Kali ini saya ucapkan selamat kepada tim performas dan berhak melaju ke babak berikutnya.